those foolish requests. Our turret has been destroyed. You have been slain. Pair of powerful fires is important. Oke teman-teman, welcome back again ke channel andalan kalian seperti yang di layar kalian ya. Kali ini kita akan ajari khususnya bagi kalian yang berada di tier epic. Mungkin banyak kalian yang lost streak, susah banget menangnya di tier epic, khususnya bagi kalian yang pakai Balmon gitu. Sebenarnya kita sudah berkali-kali ngajarin gimana cara pakai Balmon yang benar untuk pemula. Baik dari farming, rusuh, combo ya, hero-hero yang harus kalian hindari gitu loh. Cuman mungkin beberapa kali sudah kalian tonton, sudah kalian praktekkan, kalah juga. Berarti kita ajari lagi lah ya. Ini mungkin konten apa ya, sekaligus untuk memberikan semangat untuk Sobat Nyos yang masih juga memandang badak ya setiap kali login. Oke lah, kita solo ranker lah. Kita ajari lagi lah ya gimana cara apa ya pakai Balmon yang benar, khususnya kalian yang di Ijo Lumut. Cuman ini pakai emblem assassin ya, mungkin kalian nggak ada emblem assassin atau nggak ada emblem jungle atau pakai emblem factor bisa sih. Yang penting konsep mainnya gimana. Kita ajari lagi lah ya. Yang baca bismillah dulu sambil menyaksikan final EVOS Icon versus BTR di MDL ya. Oke, ditemani kalian ya, sahabat ngenyos ya. Bagi kalian yang masih di Ijo Lumut nggak masalah sih ya. Jadi Balmon itu kunci. Jadi yang perlu kalian catat, Balmon itu hero early dan mid game. Maksudnya hero-hero yang kuat di level 4, 5, 6, 7, 8 sampai level 11. Udah level 12 ke atas tuh Balmon agak susah ya. Apalagi late game. Jadi kunci pakai Balmon itu kalian tuh harus barbar sih, gitu aja. Ya kan? Cuman ini pakai emblem assassin ya. Oke, langsung pick Balmonius. Crashing heads or smashing. I am the moonlight that breaks through the darkness. Untuk build-nya yang build jadul ya, teman-teman ya, di tengah itu ya build-nya. Sebenarnya build itu menentukan kemenangan itu 50%, selebihnya itu kerjasama ya. I do kerja what I want sama tim. Oh, langsung di counter Daerot kita, kelas. Counter. I hope they're stronger than me. Your team is picking. Ini hero-hero yang nggak bisa kalian lawan di late game. Jadi kalian harus main cepet ya, secepat mungkin. Kayak Valir, kemudian Daerot, Sun itu nggak bisa kalian lawan Balmon di late game. Dicatat ya. Kalian nggak usah memaksa pakai Balmon menghadapi Sun di late game atau Daerot ya. Kecuali kalian unggul level. Jadi kalau kalian bisa melawan Sun, bisa melawan Daerot, itu kalau unggul level, unggul build juga, oke? Hope will find a way. Main angli, hero late game semua sih mereka, kayak Vali, kayak Daerot, Sun, kemudian Leslie, ini hero-hero late game semua sih ya. Kalau kita harus main cepet sih. Tuh, kita ajari lah gimana cara menghadapi hero-hero yang late game gitu loh. Jadi cara kalau kalian ketemu dengan hero-hero kayak gini, Sun, Lilia, Valir, Leslie, termasuk Daerot counter Balmon ini di late game, kalian harus main cepet dan harus ngerusuh. Ini bagi kalian yang ada user Balmon atau ngetengin Balmon, kalian harus ngajari dia, ngasih tahu, bang rusuh aja bang, gua tengin gitu. Ini kalau kalian main aman ngebuff, nggak ngerusuh, kalian kalah cok. Kita ngerusuh lah, kita ajari cara ngerusuh yang bener, landingnya gimana, oke? Khususnya kalian yang pemula gitu. Biar tingkat kemenangan kalian tuh tinggi lah daripada kekalahan. Kalah mulu kalian nggak semangat nanti ya ngurus rank. Bismillah dulu. Welcome to Mobile Telek. Biasa.
Ini Dairoth kan emblem fighter. Jadi kalau emblem fighter tuh lama ngebuff ya. Jadi kita langsung buff merah. Semoga Tickrillnya apa sih sadar ya. See you. Yeah. Belum tahu deh jadiin konten kamu ya. Oke, mau ya Tickrill. Nah, ini bagus Tickrillnya. Nice. Sini sini sini. Sini sini. Nah. Bar kita ambil dulu buff merah ya. Ini enaknya ada Tickrill sih. Dah. Gak usah. Ini bisa sih ini mati nih. Ini bisa didorong skill 1 dorong bisa tuh. Ayo, dorong nih Tickrill mati nih. Nah, bagus. Nah, kelas. Langsung ambil Mimperi ya kalau belum diambil. Jadi kita ambil dulu nih. Oh. Ingat kalau kalian ketemu counter kalian harus ngerusuh ya. Ambil dulu nih. Kita farming dulu. Oke, dapat. Langsung beli War Egg aja sih. Sabar. Sabar dulu. Sabar. Oke. Okay. Ada turtle ya, ada turtle. Sabar dulu, ada turtle. Oke. Okay. Ada turtle. Itu buff merahnya ada ya, buff merah Dairoth. Tapi kita ke turtle dulu lah. Ke turtle dulu. Sabar. Tunggu Alpha. Resolution brings victory. Tunggu. Aduh, Alpha. Tapi kita ke bawah merah dulu deh. Harus ngerusuh ya, teman-teman ya. Harus sih, cok. Nggak bisa kalian main santuy kalau lawan Dairoth di late game mati terus kalian. Terima kasih, Tickrill. Mas Imam. Oke, dapat. Nah. Sini. Ini bisa. Ayo, guys. Mati nih. Wah, gua kena. Nah, mati. Petri. Oh, gak jadi. Kalau ada peluang nge... Ya Allah. Ini mati nih. Ini berani ya, kita masih kalah level dia. Petri, mati nih. Jadi kalau kalian menghadapi counter Balmon, kalian boleh sih adu mekanik ya. Cuman lihat level. Nah, kalau level kalian unggul dari dia, boleh ya. Tapi kalau levelnya sama ya, jangan. Mati tuh kalian nanti, anjir. Ini War Egg dulu. Tunggu. Tunggu buff merah dulu gua. Sabar. We have to live, so they must die. Sabar. Wah. Ini kesini dia Dairoth-nya. Oke, jadi sabar. Di atas ada buff merah ya, ada buff merah. Cuman ada turtle sih, mendingan turtle dulu deh. Turtle dulu. Ini lewat sini Dairoth, percaya nggak kalian? Nah, kan? Ini kita tunggu. Lewat sini nanti Dairoth-nya nih. Ini mati kalau lewat sini dia. Nah, kan bener. Nggak boleh lewat sini kalian ya. Dicatat ini. Mati. Oke, kita aman nge-turtle. Kalian kalau dari bawah jangan lewat lumput ke situ ya. Harus lewat turret kalian ya. Apalagi ada turtle. Kita ambil lagi. Kita harus ngerusuh, cok. Sabar. Wah, itu sikit lagi, cok. Kenapa sih? Wah.
Ini gak sih? Udah balik deh guys. Sambil dulu ingat kalau ada peluang ngebuff, kalian harus ngebuff sih, tapi buff lawan. Nah gitu, jadi dia tuh muter-muter gak jelas anjir nyariin buff. Sabar tekil, gua ngambil poin dulu, sabar. Ya dapat, kita langsung beri kusen halaman aja sih. Ada nggak lagi ya buffnya? Udah nggak ada. Oke, daerahnya di bawah ya. Daerahnya di bawah. Oke, dapat kill dia anjir. Ini mati. Ah, panik dia. Ah, wos. Ini mati cok. Mana MM tadi nih? Mati nih. Ya Allah, jadi ayam panggang kita anjir. Nah, kita yang dapat kill loh. Boleh-boleh deh guys. Darat ada buff ungu ya, ada buff ungu. Oke, di sini kan dia. Ih, ngapain kamu? Ini ambil. Mati lo kalau nggak balik. Unggul level ya, menang kita. Nah, unggul level, cok. Itu kalau kita main apa ya, main santuy nggak menang kita lawan Darot anjir. Skill 2 mana? Skill 2. Nah bagus, bagus. Sabar, harus main cepet ya teman-teman ya. Lewat sini nanti Leslie. Lewat sini, saya enggak. Nah, mati ini. Ulti dia panik deh guys, retri enggak sih? Enggak usah lah mati dia. Triple kill. Maniak tadi aturannya. Sabar. Jadi kita ingetin sekali lagi, kalau kalian ketemu dengan counter Balmon jadi jungler gitu ya, jadi kalian harus main ngerusuh, main menekan ya. Kadang kalanya seseorang yang hidupnya jarang ditekan itu ketika ditekan panik ya. Jadi bagi kalian yang mungkin sering main di Epic, watch. Ih, kelas, mati kabeh. Legendary adik-adik. Bagi kalian yang main di tier epic, hidup kalian kuat sih ya, menghadapi hidup ya. Miskin Derotnya anjir. Level berapa Derot? Level 9. Storm alat cok, cok. Menderita anjir. Wos. Wih bang, ngapain bang minion di ulti? Nah inilah ilmu kalian nggak jak, belum nyampe cok. Ini mati kalau nggak balik. Ulti alpha ulti. Nah mati. Kelas. Ada load, ngelot aja sih cok, biar cepat end. Kasian juga sih adik-adik kita ini anjir. Wow. Ada load ya. Oke, santuy. Udah jadi sih teman-teman. Nanti kita beli Athena kayaknya, beli Athena sih. Gak ada recall loh kita. Cuman tadi kalau kita nggak ngerusuh Dairot itu beda cerita ini anjir. Ambil dulu. Oke, nice. Nah, karena udah kena mental lawannya. Aduh. Siapapun yang main
di tier epic kalau ditekan itu nggak bisa cok, mereka tertekan apa kayak ada tekanan gitu loh cuy, mainnya nggak tenang. Wos toto legendary ya guys ya, sakit banget cok valirnya anjir. Biar aja lah, biar aja lautnya, kasihan cok. Biar jebur sendiri. Nah, oke kita clear sendiri dulu. Wow. Belum end sih ini, belum end. Baik, kita jebolin turretnya semuanya aja. Tikril. Aduh, sorry Tikril, sorry. Baik. Sabar. Jebol nggak sih turret atas? Oke, udah jebol semua ya. Ini menang sih, cok. Aduh. Ini efek ini, efek ngerusuh ya. Jadi efek ngerusuh tuh mati. Wah. Legendary ya, guys ya. Wow. Aduh. Baik. Gak iso. Kebakar kita anjir. Harus beli Athena sih ini. Fix. Bamage tuh ngeselin, cok. Untuk teman-teman saya dari Sabang sampai Merauke yang mungkin sekarang masih di epic ya. Kalian ini masih di epic, susah banget move on dari tier itu ya. Usahakan kalian itu kalau apa ya, biar lebih banyak menangnya kalian mabar sih ya, mabar. Dan ada yang ngetengin kalian. Jadi kalau kalian ngerusuh, ini wajib ngerusuh sih cok. Kalau yang ketemu dengan hero-hero kayak gini, kalian nggak bisa ngebuff, ngekrilen, ngebuff, tunggu item jadi, nggak bisa cok, kalah kalian nanti. Itu loh, itu yang membuat kalian sering kena comeback lawan kalian ya. Wash, itu namanya teknik ancaman. Udah ulti balonnya, padahal ultinya sebentar anjir. Ini jago lah pakai tikrin cok. Nah, wash. Wap. Legendary lagi ya. Roto, deretnya pening ya. Kada mati kita, cok. Ini ulti. Kita ulti dulu. Wos. Kita ngelot jalan ngelot. Kita win aja. Jangan ngelot. Walaupun enggak ada retry enggak apa-apa sih. Ngelot aja, cok. Kasihan, cok. Sabar. Jadi kita ingetin sekali lagi, kalau kalian ketemu dengan counter kalian, kalian wajib ngerusuh ya, fardu ain. Terus teretri, nah ini mati. Dua ngelanggar. Salah. Nah, kelas. Waduh. Wos. Wah. Tret. Jadi kalau kalian ketemu dengan counter kalian, Dairot, Sun, Leslie, kalian harus ngerusuh buffnya cok. Kalau enggak kalian kalah cok, di comeback kalian. Percuma kalian bunuh banyak, ngekill banyak di early, tapi dibawa ke late game ya jadi sabun cuci kalian anjir. 2 bintang lah. Dan ini cara ini sudah kita buktikan ya di solo ranked dan win streak ya. Win streak kalau nggak salah ya. Nah, win streak cok, 6 kali metodenya sama si Arung Rusuh. Gitu. Semoga bagi kalian yang ingin mencoba silakan. Yang penting kalian itu harus ditemani tank. Oke.
Thank you so much ya teman-teman ya. Kita akan menyaksikan lagi si final MDL ya, EVOS Icon versus BTR. Thank you so much guys sudah nonton dari tadi. Dadah, sampai ketemu lagi next video. Assalamualaikum. Emosi Leslie.